Okay, hi gang, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, bagi yang dah subscribe, terima kasih. Okay, bagi yang belum subscribe, sila subscribe. Okay, untuk aku terus bersemangat untuk up content berkaitan dengan hal permotoran. Kalau korang ada sebarang permasalahan, korang boleh tanyakan di ruangan komen. Nanti aku akan jawab. Okay, so untuk video kali ni, apa aku nak buat? Aku nak buat ni hit ni. Hit ni hit hari tu yang ya, kalau tengok konten sebelum ni, video yang tentang Wah Bangkok, yang tu lah. Ni video hit tu. And then hit ni nak dijual. So dan sekarang ni aku nak nak touch up balik hit ni. Aku nak potting balik, bagi cantik balik, lepas tu touch up balik. Lepas tu satu lagi, aku dah buat video sebenarnya berkaitan dengan cara untuk potting, tapi aku tak publish lagi sebab aku agak busy. Tapi semalam sebab aku ada free sikit, sebab aku sekarang ni tengah final assessment, final exam lah senang cerita. So aku ada masa sikit semalam, so aku touch up semalam. Dan ni yang dah potting dah sebenarnya, maksudnya aku dah 50% macam tu potting. Tak nampak yang jelas ni. Kalau korang nampak tak jelas ni, tapi tak apa, nanti last nanti aku tunjuk balik. Sebenarnya aku just nak tunjuk hari ni, konten aku hari ni adalah untuk potting je lah, tu je lah. So aku nak touch up balik hit ni sebab aku nak jual hit ni. So macam tu lah. Tapi untuk konten tentang cara potting, nanti aku dah buat video, tapi tunggu je. Mungkin aku tak tahu lagi antara, aku akan publish video ni dulu sebelum aku publish video tu. And korang tunggu je lah. Okay, so ayolah kita. Sebab aku nak siapkan buat hate ni, tapi aku tak adalah buat tutorial sekarang ni tunjuk semuanya, tapi aku tunjuk lah sikit-sikit. Okay, tapi untuk aku cakap, kalau korang nak tahu tentang formula kira-kira potting tu, korang boleh tengok video yang aku akan upload selepas ni. Okay, sebab video tu dah tengah proses editing je. Tak adalah edit sangat, tapi itulah, sebab aku agak busy sekarang ni. So mulakan je lah. Macam ni, untuk korang, kalau korang nanti korang nak potting hit sendiri, korang kena beli banyak mata, tu tak, mata potting. Contoh macam ni ke, jenis bulat, jenis panjang, banyak ah. Beli yang full set, yang pendek-pendek tu tak silap aku dalam 23 ke 24 ataupun 27, macam tu je lah dalam Shopee, tak sekali post. So korang beli je, dan beli juga mata yang jenis kecil yang macam ni. Oh, nampak tak, nampak jejak ni. Nampak jenis kecil je. Jenis kecil ni sangat function untuk korang potting dekat bahagian macam ni. Kalau korang tak buang valve guide dekat tepi-tepi ni, bawah ni memang susah untuk potting kalau guna mata yang besar. Contoh macam ni ya. Sebab kalau standard, kalau kita aku potting pun, aku guna yang jenis macam ni, yang jenis besar ni. Kita akan potting dulu ikut saiz yang kita nak, and then finishing kita guna benda ni yang kecil ni untuk kita potting dekat dalam ni, untuk jadi kerja tu lagi kemas lah senang cerita. Okay. Aku tak tahu apa yang aku mengarut dalam video kali ni, so korang layan je lah. Okay, so and then aku akan buat dimple kat sini nanti. So rasanya aku dah tunjukkan cara aku buat dimple rasanya dekat video yang lama sikit. Korang boleh search je Alif Ikhwan Channel.
spotting dimple. Aku rasanya kat situ memang aku dah buat. Tapi so itulah, aku tak insert juga video macam tu buat kot. Tapi aku just nak review nanti head ni yang dah siap. Okay, korang tunggu. Just tunggu. Okay, so stay tuned. Okay, hi gang. So dah siap. Aku ambil masa dalam setengah jam untuk buat dimple. Dan bahagian bawah ni memang aku dah polish semalam, tapi tak nampak berkilat sebab aku tak basuh lagi. So macam tu lah. Yang ni baru buat pun tadi. Yang ni tak nampak lagi, tak nampak apa berkilat sebab aku tak basuh lagi. Tapi tak apa. So macam ni lah condition kalau aku potting head. Okay, so ni dimple setengah jam. Ni dimple setengah jam, tahu tak? Macam ni lah condition ni dimple setengah jam. So kalau lagi, maksudnya kalau aku buat lagi teliti, so jadi lambat lah sikit. So ni dimple setengah jam. Tapi okey je bagi aku. Cantik. Tak adalah cantik. Actually boleh diterima pakai lah. Okay. Okay, so kalau korang berminat nak buat potting, korang boleh je WhatsApp aku. Okay, nombor WhatsApp aku tinggal dekat link description dekat bawah. So apa-apa pun, tu je kot perkongsian aku untuk ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum. Okay, okay, bye.